Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan perincian dan kelayakan akses ke akaun satu bagi kemudahan i-Sinar. Ia bakal melibatkan 2 juta ahli yang layak dengan sejumlah 14 bilion ringgit disediakan. Menurut KWSP dalam satu kenyataan pada Isnin, langkah itu dibuat bagi memperluaskan skop i-Sinar. Ia bakal memanfaatkan ahli yang kehilangan pekerjaan, diberi cuti tanpa gaji atau tiada sumber pendapatan. Jelas kenyataan itu, pendahuluan maksimum pertama antara RM4,000 hingga RM10,000. Ahli yang layak boleh membuat permohonan bermula Disember 2020. Pengkreditan akan bermula pada Januari 2021 secara berkala sehingga 6 bulan bermula pada tarikh pertama pengkreditan.